Lanjutnya acara ini apa lagi? Unboxing. Boleh, boleh unboxing. Sekarang kamu sama apa bawa pisau, bawa paketnya biar saya pengin tahu kamu unboxing. Ah, unboxing apaan sih yang di unboxing? Hah? Ayo. Hah? Udah unboxing, kata kamu unboxing. Ambil pisau, ambil pisau, ambil pisau. Kenapa? Gak bisa, kamu jangan begitu dong. Kamu jangan tuduh papa, kamu ambil pisau, kamu katamu unboxing. Itu kan belum ada isi airnya, kan kaleng kosong toh. Oh, gimana sih? Ambil pisau, ambil pisau. Buru ambil pisau, lama sekali. Itu tuh di rak tuh kali, nah di situ. Sono ke depan mama ini, deket-deket ini videonya, wey. Hey, depan mama, wey. Hey. Tuh, sono-sono, deket kasih tahu mama, kasih lihat jelas-jelas. Apa saya belum? Hah? Tumbler. 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 Oke, unboxing. Oke. Itu kecil itu suara-suara bola kan mak? Hah? Bola bukan? Malaysia kan? Masa sih kemarin kata udah angkat koper. Eh buka dong, buka-buka. Papa juga penasaran kayak apa sih bentuk. Oke, pas kurun. Oke. Unboxing, unboxing. Oke. Berapa ukurannya sih? Tahu kan berapa liter? Kayak kan benar papa itu. Buka apaan? Gimana? Mana? Kamu yang order? Gimana sih? Udah. Mana itu? Kamu jangan tuduh papanya dong. Bagaimana sih? Kamu di sini dulu, selesaiin dulu. Kamu jangan dulu dong, mama. Ngomongin baik-baik. Emang bener kok. Bagaimana? Emang bener papa jimat lah si Miki. Wah, papa. Jimat bagaimana? Kenapa malah jadi papanya dituduh? Masih lagi. Ini kenapa gambarnya buram begini ya? Tembelan termos custom. Baikon, satu. Kue apa ya? Pakistan. Kue apa ya? Warna apa? Baikon badannya baik untuk. Yaudah itu kali itu minum situ. Itu kali isinya. Itu kita apa? Ya kotaknya di itu kotak yang di belakang kamu. Eh. Ya pas itu. Mana sih? Kak, kamu baca dulu yang jelas itu pengirimnya siapa, bener apa tidak? Gimana sih? Ya, bener, kamu yang order sih. Nyolong ke, nyolong ke primer kok kau? Kayak bawa guyu-guyu kayak gorok tuh ya. Kamu lihatnya, buka papa ketawa apa gimana? Ya. Papa juga sedih, ya, duit-duit papa ini, maksudnya bener apa yang dikirim kan tuh? Gimana? Beres sudah beres? Orang! Jangan. Harus ku cari-cari lagi nih. Hah? Nah, itu masih jalan itu. Malaysia masih main sama Korea. Wini. Atau sudah koper ya? Wini tipe, bro. Hah? Tipe. Sama Suno. Bagaimana itu kalau kayak gitu tanggung jawabnya? Mana tadi gak jelas lagi? Kamu cari kemana? Apa yang dicari? Hah? Tumbler. Tumbler, tumbler, cengeng-cengeng begini. Tumbler, tumbler. Tahu. Tas gini ya, tas kecil banget ya, tas. Jarku gede kayak sing baikon biasa. Astaga, dah aku tuh balikin balik lo. Udah tahu aja, aku juga nggak ngerti mak. Alah koro lah, apa lis ngerti? Ngerti bagaimana? Nah udah kalau mau nangis nangis aja. Pas mikir kayak
Kemarin mau bacaan ukurannya berapa, Tas? Nih, kamu sudah megang belum beratnya dari tadi waktu datang? Nah, terus tak pegang, gue abot. Kamu tuh nggak mungkin kalau sudah pegang terus nggak dibuka itu nggak mungkin. Si ngomai ke siapa? Apa kau tahu domain nang mak bapak ke? Papa tuh nggak pernah ngomelin. Ya, nasehat. Tuh kan ngerti ya mak. Ya. Wis pacin. Kiki, bukan ngeleprak wi. Kowe bidangan. Kela. Lah aku tadi guyu juga jadi. Aku orang guyu kok guyu ge. Aku tegelut bareng anake kok. Eh gue. Masa nangis, Tas? Nangis tuh yang jelas, Tas. Nih papa nyalain lampunya biar kelihatan. Nangis beneran, Ma, yakin. Nangis beneran, yakin, Ma. Lihat, no. Nangis beneran tuh. Udah duduk situ, nangis beneran tuh, Ma. Nangis beneran. Nangis beneran, Tas, yakin. Nice beneran, oh, itu suaranya udah berubah itu. Kecewa. Ya. Cimut apa masa nangis beneran? Suaranya udah berubah nangis beneran tuh. Iya Allah udah lempar kemarin nangis tak saya yakin. Yaudah atas nanti papa komplainin juga balik duitnya bisa order papa. Lagi. Nah, iya. Papa cimut kok. Ya elah kok tuduh papa, ya sudah kalau kamu tuduh papa lah, ya sudah aku kebiarin aja lah selesai. Itu berkaca-kaca beneran itu, lihat. Emang nangis itu, papa udah lihat tuh. Tuh, nangis tuh. Berkaca-kaca. Nah itu mama ledekin sudah nangis beneran dah. Emang tuh, nangis tuh bawahnya. Emang nangis itu. Udah Tas, yang, kalau nangis yang biasa aja Tas. Mamanya jangan dikeramas Tas. Iya kok kan mamanya sasaran nih. Iya. Nangis yakin. Gantian kamu. Gantian gimana? Oke, kamu kalau mau nangis di sini nih, biar kelihatan sama teman-teman nih. Sini. Ini orang nangis. Iya nangis yakin. Masuk dari itu matanya tuh. Iya nangis beneran. Nangis beneran ya orang yang lihat nih. Kalian perkasa Elka dari Bandung nih. Yeah. Isi mah. Nah, terus dari sini mana? Sini mana? Sini mana? Udah Tas. Oh, hit bacaannya kan baik pun. Iya baik pun ya. Wah nangis kayak nih. Nangisnya tambah kenceng nih. Ini nangis ya. Udah begini sampai ke belakang sih. Nyari apa lagi deh. Ikutin. Iya. Ya, jadi gitu dong nanti. Jatuh ini enggak kuat soalnya ini ketanya enggak terlalu ini si jepitnya. Nangis mah beneran tuh. Tempat suku baikun satu. Nangis ya tuh. Lagi sedih-sedihnya dia tuh. Nangis tuh. Jangan dilempar begitu papanya. Nangis benar dah. Jangan ditutup anginnya enggak bisa masuk. Nangis yakin. Wah, nangis ini. Udahlah, udah terima aja sudah selesai. Tinggal komplain saja lagi. Itu komplain di situ. Ya kan HP-nya lagi dipakai. HP ini. Eh, jangan. Saya mau lihat kamu dulu kok. Yaudah Tas, udah jangan nangis Tas. Udah jangan diacak-acak semua Tas. Udah jangan nangis Tas. Udah jangan nangis udah. Mah. Duit apaan duit?
Jangan diacak-acak semua. Nangisnya. Dan nanti kalau udah capek dia nangis sendiri. Langsung. Papa lah nakal gitu. Kalau dulu waktu kecil gitu. Ma, papa nakal, ma. Ya kamu udah biarin aja tas lah. Kamu diem aja nih gitu. Kamu ingat. Ma, papa nakal, ma. Tasnya diledekin baik. Iya udah nangis aja tas. Itu udah nangis tadi barusan. Tapi nangisnya nggak bersuara, cuma matanya dong berkebang-kebang begitu. Aduh, betapa sedih hatiku. Beli paketnya kosong. Ih, ay, itu barang orang yang sekitar situ, itu barang servisan. Iya. Iyalah. Nih mah, dia nggak berani natap mah, keluar air mata tuh nangis lagi tuh. Tuh, tuh. Nyong berani. Ma, papa nakal malah. Ngedaki baik. Ih, jatuh gini orang seret gini. Udah sana duduk sana dekat mama, berdoa sesuai agama masing-masing. Ma, papa, ma. Papa nakal, ma. Kamu diem aja, kamu jangan nangis. Papa seneng kalau kamu nangis begitu. Papa tambah-tambah kalau kamu nangis gitu. Tapi tetap aja nangis. Iya terus, ya lah mama malah tambah ledekin dah ya. Bukannya membantu nangis dah, nangis. Tuh, mukanya udah merah banget hidungnya. Biasanya kalau mama bilang begini, tuh hidungnya udah merah tuh gitu kan, langsung nangis ya. Itu biasanya hidungnya udah merah gitu, dibilang kayak badut gitu, terus nangis dia. Iya. Ini tuh, apa ini jatuh? Apa ini jatuh? Ditabrak tas kurun sih. Serius tadi kok tabrak jadinya? Tadi sih kok tampol-tampol jatuh kan. Tuh, dia masih belum menyerah ternyata pemirsa. Dia masih mau menangis tapi dengan rasa-rasa yang sadu. Nih, jatuh nih mah katanya. Ya pari minumnya teh, susu. Mau sekali-kali ya kopi ya gitu. Jangan bilang kopi juga gak ada. Kecetannya hilang. Ada kopinya. Udah gak usah, udah dibeliin teh buat besok-besok aja. Oh jadi nangis beneran sekarang. Nangis beneran sekarang. Nangis beneran kira ketemu. Aku ketemu alhamdulillah. Benar. Nangis beneran. Nangis beneran. Itu kasih lihat tuh. Nangis beneran terus kurun gue. Nangis beneran. Nangis beneran. Kasih lihat dong sini dong. Lihat. Kasih lihat barangnya kayak apa itu. Senang sedih tuh karena ketemu. Nangis dia gitu. Nangis tuh. Kasih lihat barangnya kayak apa sih, papa juga belum lihat. Iya. Ngadep sini dong. Enggak apa-apa begitu ngadep sini. Kayaknya itu antas itu. Nice beneran. Aduh, papa lari ya. Itu kalau diusap nih nyala, set kayak gitu. Nah iya biasanya tuh. 6,2 maksudnya?
6 derajat berarti adem. Dingin-dingin kali, mau adem-adem gitu. Iya, katanya bisa tahan lama. Ini kamu coba video ini minum Baygon begitu. Iya. Nangis beneran tuh. Nangis yakin. Nangis beneran yakin, hidungnya merah banget. Mau panas bisa, mau dingin bisa gitu. Katanya tahan 6 jam apa berapa tulisannya? 6 jam. Dingin coba kenapa pembok? Hah? Apa nih? Ya terserah wong anu. Janganlah itu kan buat nenek. 29. Ya kan panas kali. Lah itu 33 temperaturnya. Coba lah. Ini bacaannya di sini. Lah bacanya Baygon lah masih. Kepi masih wong bacanya Baygon. Itu sabun itu. Jangan semprotkan kepada makanan ya Baygon kan disemprot makan. Nah kamu di kelas begitu minum-minum Baygon. Nah, ya, aku mau minum ah. Ini gak Baygon. Dingin-dingin bisa gitu tas. Dingin. Jadi nangis, ketemu. Ketemu nangis. Sedih ketemu. Kesel sebenarnya kesal apa-apa bener-bener diumpetin ya karena aku nyari-nyari gitu capek tahu gitu. Wis ngerti to, Pak. Kayak tremos. Ya kayak tremos. Lah ini memang tremos, dia cuma modal sablonnya doang. Itu. Sablon injek itu. Dipanasin biasanya enggak luntur kayak gitu. Ya orang lu banyak piye. Terus panas doang apa dingin? Hah? Ini taruh di sini buat saringan teh atau apa itu? Itu kan bolong-bolong, sayangku. Iya, coba gue lihat. Oh bukan ini baca pun kali. Oh bisa copot ini tas tuh. Bisa copot ya. Eh jangan dikoreksi itu nya. Nih nih nyoba tuh di sini di ujung ini. Copot kan? Ini kan buat panas atau dingin. Bukan itu buat saringan kayak semacam teh atau apa itu. Itu di bolong-bolong. Makanya sekolah tuh makan bangku. Ini udah itu pelapet tuh. Karet teh bagus nih, Tas. Eh, kucingnya minta makan. Loh, mak, kue, masih manjat-manjat ya kue. Ya iya, kalau minta makan gitu deh. Sus. Berarti udah. Udah nih. Selesai gitu aja. Iya, sebun, Pak. Kayak gitu. Ya, wes. Kayaknya, mau lanjut nangis gak? Ora. Nangis juga boleh. Mak. Mak. Jangan darah, nangis. Ya tapi itu nice beneran tuh, mau iya deh. Begitu ketemu lo sedih banget. Iya aku udah lihat langsung. Sebenernya berapa gak selain apa-apa tadi. Apalagi ya. Kalau gak ketemu lebih nangis lagi ngejer kayaknya. Enggak, kalau gak ketemu malah enggak lama. Tapi kalau ketemu jadi sempur bener-bener diumpetin papa begitu. Ayo ketemu iya kok. Terus ke pribe. Udah itu nangis lagi. Sedih lagi. Udah coba diisi air, dikocok air hangat gitu. Ya pengen nguyuh, kok mau. Padahal aku juga perut tipis.